Kita ke informasi lain, pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Hotel Semanggi yang berlokasi di pusat kota Muara Bungo, Jambi, Selasa dini hari. Hotel bintang 3 tersebut terbakar hebat di lantai 4 dan menjalar hingga ke lantai 3 yang berada di bawahnya. Belum ada laporan korban jiwa dalam musibah tersebut, sementara penyebab kejadian masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Kebakaran hebat terjadi di Hotel Semanggi yang terletak di pusat kota Muara Bungo, Provinsi Jambi pada Selasa dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Api yang merambat ke sebagian bangunan hotel pertama kali diketahui berasal dari kumpalan asap tebal yang terlihat di lantai 4. Tak lama berselang, api mulai terlihat dan mulai membesar sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung saat kejadian petugas hotel sempat membangunkan seluruh penghuni kamar untuk meninggalkan kamar hotel ke tempat yang lebih aman. Untuk membantu memadamkan api, seluruh armada dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo diterjunkan ke lokasi kejadian. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dalam musibah tersebut, sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Pada hari ini terjadi kebakaran di Hotel Semanggi Bungo. Kebakaran diperkirakan pada pukul 01.00. Saat ini sedang dilakukan upaya pemadaman oleh petugas kebakaran dari pemadam kebakaran Kabupaten Bungo. Saat ini api sudah mulai dapat dipadamkan dan tengah dilakukan pendinginan oleh petugas damkar. Petugas juga sempat kesulitan saat memadamkan api, lantaran api berada di lantai 4 gedung hotel. Akibat besarnya kobaran api, api juga membakar lantai 3 bangunan tersebut. Saat terjadi kebakaran, setidaknya terdapat 50 kamar yang terdapat pengunjung. Dari Kabupaten Muara Bungo, Jambi, kontributor Nusantara TV, Nuriko melaporkan.